Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat bonsai sekalian dan porang mania. Saat ini saya sedang berada di dalam kebun liar yang sangat tidak terurus, yang di pinggirannya banyak sekali tumbuh rumpun bambu, sehingga keadaan kalau sudah sedikit sore sudah gelap gulita dan nyamuknya luar biasa ini. Makanya di sini sering juga disebut dengan hutan bambu. Saya sedang mencari bibit porang. Alhamdulillah sudah nemu 4 biji, sudah muter-muter. Ternyata di sini pun sudah dijamah oleh para pencari porang dari daerah lain, terutama dari daerah selatan Jawa Tengah seperti Banyumas, Purbalingga dan sekitarnya. Karena sudah tidak ada lagi porang, saya sudah muter ke sana sini, akhirnya saya istirahat dan kebetulan nemu bahan bonsai. Ini bahan bonsai dari pohon yang sudah cukup langka, yaitu duet atau jamblang. Oke, akan saya eksekusi saja, akan saya dongkel. Ini sudah saya pangkas, tinggal dongkel. Nyamuknya banyak sekali bro, tidak pernah atau jarang sekali dijamah manusia. Bonggolnya sudah lumayan besar. Karena saya tidak ada persiapan untuk membawa alat tongkelan, jadi saya gunakan golok saja seadanya. Sobat bonsai sekalian, inilah hasil dongkelan bahan bonsai dari jamblang atau di sini biasa disebut duet, yang keberadaannya sudah mulai punah seiring dengan berkembangnya zaman.
karena anak-anak zaman sekarang tidak tahu lagi dengan yang namanya buah duet atau jamblang. Kalaupun ada juga mungkin enggan untuk memakannya, karena zaman sekarang sudah banyak sekali beraneka ragam buah yang manis dan enak, baik buah lokal maupun buah impor. Jadi untuk buah-buahan purba, buah zaman kuno ini, tidak ada yang mau. Akhirnya keberadaan tumbuhannya pun semakin langka, karena persebaran bijinya yang biasa dibawa oleh manusia kemana-mana, sekarang cuma mengandalkan hewan. Dan buahnya yang kadang-kadang kalau liar terasa sepat sekali, jarang diminati lagi oleh hewan, terutama kelelawar. Jadi akhirnya pohon jamblang atau duet liar ini akan punah seiring dengan berkembangnya zaman apabila tidak dikembangbiakan lagi. Akhirnya saya bermaksud untuk melestarikan dalam bentuk bonsai. Juga akan saya tanam. Oke, ini pohon jamblang sudah saya crown dan nanti akan saya sungkup. Akan saya kurangi daunnya untuk mengurangi penguapan, karena akar seraput yang terbawa jadi sangat sedikit. Jadi kita akan saya kawat dulu, menunggu bahan bonsai duet ini tumbuh dengan kuat. Itu juga kalau Tuhan mengizinkan untuk tumbuh, karena kita sebagai manusia biasa hanya berencana, sedangkan untuk hidup dan matinya tumbuhan ini akan kita serahkan bersama-sama pada Yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan Sang Pencipta Alam. Ini penampakan bonggolnya sangat unik dan bagus sekali, berlekuk-lekuk. Tapi sayang akar tunggangnya tidak terbawa karena masuk jauh ke dalam tanah. Dan tadi saya tidak membawa peralatan yang memadai, jadi saya potong saja. Mudah-mudahan bisa tumbuh. Bonsai mania sekalian dan porang mania juga, demikian tadi acara saya hari ini, yaitu mencari bibit porang, nyambi sambil mencari bahan bonsai. Dan alhamdulillah nemu dua-duanya, porangnya dapat dan ini bahan bonsainya juga dapat. Sampai jumpa di lain video. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.